glowing gitu. Terus sebelum ganti baju, Rara tuh minta foto sama Om Aji. Om Aji tuh omnya Rara. Terus minta foto, terus diedit. Jadi pasanglah foto itu. Tapi captionnya caption bucin gitu sih. Caption jangan takut, aku sedang diikat dalam hatimu gitu. Iya gitu aja sih. Buat seru-seruan aja ya, siapa tahu kan ada yang ngelirik juga gitu loh. Tapi itu enggak Rara terlalu pikirin apa-apa enggak, tapi lebih ke menghibur aja. Tapi enggak takut tuh foto kayak gitu? Oh, enggak. Enggak takut. Kebawa mimpi ya bagaimana bisa tuh. Ramadan ini kan ini berdua doang sama ibu nih. Gimana nih perasaannya nih, Rara? Ramadan ya ada senangnya ada sedihnya. Kalau Ramadan alhamdulillah kita bisa ditemukan dengan bulan Ramadan, terus juga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Terus sedihnya yaitu enggak bisa kumpul sama adik kan. Adik kan di kampung di Prapuji. Jadi kita juga enggak bisa ke sana, adiknya Rara juga enggak bisa ke sini karena di kampungnya Rara itu juga udah zona merah, jadi udah enggak bisa kemana-mana lagi. Terus menu andalan Kak Rara sama ibu sendiri buat sahur sama buka apa sih? Kalau Rara sih selalu makan apa yang ibu masak. Jadi ibu masak apa pasti Rara makan. Kayak sambal terong, terus juga pecel gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Biasa kalau sahur juga cuma makan ya mie instan aja, mie instan sama nasi udah. Berarti enggak ada menu favorit ya? Enggak terlalu ada. Tapi ibu juga sering buat pempek. Kemarinnya tuh ibu buat pempek. Untuk tahun ini kan nggak boleh mudik nih, yang akan Kak Rara lakukan itu ngapain? Nggak mudik sekarang? Maksudnya? Kak Rara itu nggak mudik nih, mau ngelakuin apa nih di sini ya, di Jakarta? Kan kita kan nggak boleh mudik, tapi alhamdulillahnya Rara masih bisa diberikan kepercayaan oleh Indosiar untuk mengisi acara di Ramadan Berkah. Terus juga Rara sama Jirayun jadi host di Lida Zuzo, jadi kayak memperkenalkan dan juga mengajak para pemirsa untuk tahu keseharian para peserta top 9 di Lida 2020. Jadi kayak kegiatan Rara tuh lumayan ada gitu loh, kalau kayak pagi sampai siang itu di asrama tempat-tempat yang anak Lida, nanti sorenya siap-siap lagi ke sini untuk Ramadan Berkah. Jadi setelah buka tuh Rara pasti langsung datang sih. Yang paling Kak Rara inginkan dari mudik sendiri itu apa sih? Yang paling diinginkan dari mudik ya pasti kumpul sama keluarga, juga silaturahmi sama orang-orang terdekat, terus senang-senang bareng. Apalagi kan Rara juga udah lama banget ya nggak pulang ya, udah sampai 5 bulan, kalau nggak salah 5 bulan, 3 bulan lah tuh udah nggak pulang, jadi Rara sedih gitu. Tapi mau gimana lagi, kita harus patuhi peraturan pemerintah, kita harus social distancing biar COVID-19 ini enggak semakin menyebar. Kan udah miris banget ya, sekarang tuh udah hampir 11.000 ya, hampir 11.000 dalam waktu dari April, dalam waktu 1 bulan udah 11.000. jadi Rara harap semua masyarakat Indonesia patuhi peraturan pemerintah agar COVID-19 ini semoga cepat selesai, dan juga selalu berdoa kepada Allah biar Allah mengangkat virus ini untuk tidak lagi mewabah di bumi.